Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini kita belum kenalan. Oke, kenalan dulu. Nama aku Dewin, D-E-W-I-N, soalnya banyak yang salah dengar. Jadi hari ini tuh aku mau nunjukin ke kalian seputar multimedia di Cafe Usakti. Tapi karena aku baru mau on the way ke kampus, jadi nanti kita ketemu lagi di kampus ya. Oke, bye. Jangan kemana-mana ya guys, see you. Jadi kita udah sampai kampus. Jadi sambil jalan kita menuju lab MM multimedia. Tadi tuh sebelumnya aku udah bilang belum sih kalau aku jurusan apa. Jadi aku itu jurusan DKV, konsentrasinya multimedia, guys. Nah, makanya ini aku mau nunjukin ke kalian kegiatan-kegiatan anak multimedia di Universitas Trisakti. Mari kita menuju lab MM. Nah, ini kita udah ada di balai. Balai ini tempat kita sama anak-anak yang lain nongkrong. Di sini gedung O. Kita menuju gedung P buat naik ke lab multimedianya ya. Di sini ada parkir. Ini tempat-tempat nongkrong kita, salah satu tempat nongkrong-nongkrong kita. Oke, kita sampai di gedung M. Oke, kita naik tangga menuju lab MM. Kita udah sampai lantai lab multimedia. Ini di lantai 3. Kalau dulu dalam lab multimedia itu ada game roomnya gitu, jadi ada dingdong atau board games. Dan di sini ada biliar atau pool ya. Kita masuk dulu ya. Jadi kayaknya ada dosen-dosen yang lagi pada duduk-duduk di ruangannya. Kita kenalan dulu kali ya, kita sapa. Halo Mas Tommy. Halo. Mas Ivan, Mas Hudi. Apa ini nge-vlogging? Kita lagi vlogging. Mas Ivan sama Mas Tommy lagi pada ngapain? Lagi pulang kerja. Mas Hudi lagi pada ngapain, Mas Hudi? Sibuk. Oh, lagi sibuk. Sibuk kalau yang di situ. Oke, ya udah, aku lanjut dulu ya. Oke. Okay. Dadah. Ada Yola. Dewin. Ya lu mau kemana? Mau ke ruang audio. Lu mau kemana? Gue tadi juga mau ke sini. Ya udah, ayo. Guys, kita masuk ke studio. Jadi di sini ada studio multimedia. Kalian bisa lihat banyak green screen sama kegiatan-kegiatan para anak MM. Itu. Ada apa nih? Say hi dong, guys. Jadi ini mereka lagi pada apa sih? Lu bikin apa sih? Interview. Oh ya, interview. Nama interviewnya apa? Nama interviewnya? Oh gitu. Jangan lupa nanti tonton ya di YouTube kalau misalnya udah uploading. Terus di sini ada bagian grafis. Jadi mereka ini yang ngehandle akun multimedia di Cafe Usakti. Kalian promosi Instagramnya dong, apa username-nya? Follow ya MM di Cafe Usakti di Instagram. Okay. Follow. Semangat ya teman-teman. Terus ada konten TikTok juga. Untuk konten TikTok kita udah bikin akun TikToknya. Kalian bisa promosiin dong. Ini ya ada MM DKV Usakti. Jangan lupa follow ya. Kalau mau lihat videonya lebih lanjut bisa follow di TikTok mm.dkv.usakti. Ya nggak sih namanya itu? Itu banget, di follow ya. Oke. Oke guys, tadi aku udah nunjukin beberapa kegiatan anak multimedia. Sekarang sebelum kita pulang, kita ikut dulu yuk bikin TikTok.
Kita bikin TikTok sama yang lain. Hai semua. 2, 3. Oke, jadi kita udah selesai bikin TikTok dan konten-konten lainnya. Jadi aku mau nunjukin, bukan nunjukin sih sebenarnya. Jadi kita mau beres-beres lab multimedia. Ikutan yuk. Guys, jadi kita udah selesai beresin lab multimedia. Jadi sekarang kita mau pulang. Dadah. Probably action. Maaf ya guys.